kita nggak mau korban perasaan. Jadi mohon sabar teman-teman. Kamu mau uji karakter sejati seseorang, kasih dia kekuasaan. Kalau kamu belum pernah berkuasa, kamu nggak tahu. Spaso yang orang Amerika Latin sana kita tarik. Spaso yang orang Amerika Latin sana kita tarik. Kalau dengan alasan uang, saya tidak sependapat. Sementara itu, dalam acara malam penghargaan Liga 1 Indonesia, Ketua Umum PSSI Edi Rahmayadi mengungkapkan bahwa 2018 akan banyak event yang akan diikuti oleh Timnas Indonesia. Dirinya pun menyindir pemain yang memilih bermain di Liga luar negeri karena uang. Yaitu siapa sajakah pemain Maulana serta Silvano Dominic. Namun yang paling menarik pada malam hari ini yaitu pemberian penghargaan Lifetime Achievement yang begitu mengharukan. Di mana 9 event persepak bolaan bermain di Indonesia. Kita butuh pemain. Sedangkan Spaso yang orang Amerika Latin sana kita tarik kok untuk menjadi pemain bola. Karena kita kekurangan pemain bola. Pemain bola kita malah keluar. Kalau dengan alasan uang, saya tidak sependapat itu karena nilai-nilai juang anak bangsa ini bukan uang ukurannya. Republik ini dimerdekakan oleh orang-orang tua kita dulu tanpa uang. Tapi bisa merdeka. Ya, bocor.